Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2022, terpantau turun untuk cetakan UGS dan naik untuk cetakan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp568.000, naik Rp3.000 dari harga kemarin, Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Sementara itu, emas UGS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga Rp522.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.032.000. Naik Rp5.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu emas UGS dijual seharga Rp978.000, turun Rp1.000. Sementara itu, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.920.000, sedangkan cetakan UGS dengan berat yang sama dijual Rp4.793.000. Harga emas batangan 25 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp24.324.000, sementara untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp48.563.000. Sementara itu, harga emas batangan 25 gram cetakan UGS dibanderol Rp23.793.000, sedangkan ukuran 50 gram di UGS dijual seharga Rp47.487.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam sebesar Rp97.044.000, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UGS sebesar Rp94.936.000. Sekian harga emas untuk tanggal 26 Mei tahun 2022. Dapatkan e-book cara berkebun emas secara gratis, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.